Kecoh di media sosial hari ini mengenai pengawal keselamatan yang diserang seorang tetamu yang tinggal di kondominium Majestic Ipoh pada 29 Disember 2020 telah menghembuskan nafas terakhirnya pada 28 Ogos. Haris Iskandar mahu keadilan ditegakkan. Isu yang tular itu mendapat perhatian pelawak tanah air Haris Iskandar dan menyatakan tindakan gila seseorang dalam sekelip mata saja berpotensi meragut nyawa seseorang. Melihat tangkap layar yang dikongsikan Haris Iskandar baru-baru ini membuatkan warga maya meluahkan rasa marah mereka terhadap individu yang menyerang pengawal keselamatan yang telah berusia itu dan mahu tindakan diambil segera. Terdahulu, suspek yang menyerang pengawal keselamatan tersebut dikenali sebagai Nur Azhar dan dihadapkan ke Mahkamah Majistri Ipoh pada 6 Januari lalu di bawah Seksyen 335 Kanun Keseksaan. Dijangkakan pada 9 September ini, mahkamah dibuka semula untuk penjatuhan hukuman. Takziah buat keluarga Tawasagayam dan semoga keadilan terbela buat mangsa.